Selamat sama warganet. Warganet. Balad-balad semua. Selamat malam penonton Jumat. Jumat ya. Iya, ya, sampurasun. Selamat malam Jumat semua. Malam ini setelah kita lama enggak bertemu nih, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Artwork POB yang kemarin tuh single kan. Kita baru dengerin single baru, keluar single baru. Kalian udah dengerin belum? Harus dengerin. Nah, sekarang kita akan ngobrol langsung sama yang bikin artworknya. Wow. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, boleh nanti disusulkan ya, biar kita langsung bahas. Oke. Kita undang dulu ya. Kita undang dulu. Idiuk sedikit gaptek. Maaf ya. Kita undang dulu. Kita undang dulu. One and only. One and only. Namanya. Yep. Harus kita salah orang. Ya. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan, boleh disiapkan dari sekarang. Nanti langsung ditanyain aja. Panjang usia kami, berbagai mitos mengenai ketubuhan perempuan selalu membayangi langkah kaki kami. Perempuan dan laki-laki punya kehendak bebas terkait tubuhnya. Karena tujuan manusia hidup di muka bumi bukan untuk sekedar bereproduksi dan membuat bumi semakin sempit, tapi juga memikul tanggung jawab untuk mencipta kehidupan yang ramah bagi alam semesta. Saya sering mendengar perempuan acap kali dicitrakan sebagai perhiasan dunia. Persepsi semacam itu memang seakan terasa usang kini, tapi hegemoninya seakan tak pernah lekang walau dihantam kemajuan ilmu pengetahuan sekalipun. Kami punya potensi diri yang berhak dihargai. Kita semua berharga. Otoritas atas tubuh, atas apapun pilihan hidup yang saya buat adalah kemerdekaan utuh saya. Terserah. Mana narasumber lagi? Narasumber. Celanya nggak silent terapi. Itu diangkat sekolah. Saku macarana sa ngajak ieu sa ngajak join itu kudu ngajukeun na aya mah geura begabrung kamu yang sahabatku. Halo guys, hari ini kita mau buka bersama invite siapa? Berbagi susah dan senang. Jadi kumacarana yeuh lain. Mana dia? Abah Riza. Abah. Enggak gitu, Bos. Kau baca, kemana mau kemana cari cermin? Cerdas. Tapi orangnya cemburu. Hai.
Singa Jaya Awesome. Senyuman Jepang. Mananya abang? Mana sih abang? Halo, balat-balat. Jadi, itu mah tempat tinggal di banget. Mana abah Erjanya? Abah. Jadi, kita hari ini mau sambil nunggu buka, mau ceritanya mau ngobrol-ngobrol tentang logo VOB. Kalau kalian yang udah tahu VOB sejak lama pasti udah familiar lah sama logo-logo yang sering kalian lihat di Instagram, di pamflet gigs, pokoknya di banyak acara yang ada kitanya tuh pasti pamflet itu ada. Jadi kita mau cerita kayak itu tuh awalnya dari mana sih gitu, ide logo itu siapa yang bikin, terus cerita di balik logo itu apa gitu, kayak gitu. Jadi biar kita saling mengenal lebih dalam. Ya. Nah, biar Abdul, kita mau ngobrol-ngobrolnya sama Abah. Abahnya belum bergabung. Maaf ya guys, aku agak lemas. Soalnya puasa. Soalnya ini lagi puasa, aduh. Aduh. Padahal bentar lagi buka. Coba. Mana? Halo? Enggak, aku mati kalimat. Ini
aku lagi di luar. Sorry, I don't speak Sundanese. Oh, so sorry, but I speak in bahasa. Oh, waduh. Iya, sorry. PSGI ya? Iya, di PSGI. Barangnya tuh lagi cakep-cakep banget, banyak datang barang baru. Jadi buat kalian yang emang mau lebaran pakai Vans tuh sangat disarankan datang sekarang. Soalnya lagi cakep-cakep banget barangnya. Pada protes pakai filter nih, gak pakai filter. Lihat kan, memang aku tidak secantik itu. Sebenarnya dia sabar banget. Ya. Lemon grass tea. Recipe-nya dibuat? Iya, betul. Mas, toiletnya di mana ya, Mas? Toilet di sini, Kak. Ini kan habis ini nih, Pak. Samping cilin tuh. Samping cilin? Iya. Baik, terima kasih, Mas. Nanti sayang. Hai, hai juga. Om Ihsan. Coba tanpa jilbab. Coba tanpa kepala, bisa gak? Lebih halus Vans apa Converse? Menurut aku gimana selera sih? Kalau misal seleranya mau yang kayak